Ada saya Jamil Imut, ada Agung Syomeran Aduhai. Kamu tuh, aduh. Ini pemirsa TVku karena jarang olahraga dan terlalu banyak makanan tanpa disortir. Kenapa? Sekedar kenyang perutmu kayak gini. Sispek kayak aku sispek ini. Alah, sispek apa? Coba kamu 10 menit. Bablas. Ya. Aduh, untuk sispek itu memang harus repot ya. Iya. Karena saya memang nggak bisa ngandalin wajah, kadang harus ngandalin sini, kadang harus ngandalin sini, ngandalin sini, ya kan? Jujur ya. Ya, coba banyak yang harus kita andalkan. Betul. Kita punya kemampuan keahlian yang bisa diandalkan, jangan tergantung sama orang lain, tergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini masalah keyakinan dan kepercayaan. Iya, betul. Dan narasumber kita ini ada Mas Nur Soleh dan Mbak Nisa ini komunitas Panji. Panuntun Jiwo. Enggak tahu ini Panuntun Jiwo buat yang jiwonya terganggu. Atau jiwonya goya? Jiwo rogo kami. Ya, jiwa. Ya, Jawa kan. Jawa. Mas Soleh. Soleh. Wong Kang Soleh Kumpulono. Tombo hati. Mbak Nisa. Manis dan manja. Nisa. Terima kasih Mas Soleh meluangkan waktu. Mbak Nisa luar biasa. Tinggal nunggu penghulu ini. Oh, naik room datang-datang naibnya. Mas Panji. Mas Panji. Boleh Mas Panji. Mas Panji. Ini topinya kayak topinya Pak Tino Sidin ya. Iya. Kayak Akbar. Akbar yang siapa itu? Stand up comedy. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah gini makan siang. Makan siang tadi pagi. Makan siang tadi pagi. Jadi dia kalau makan mesisan. Daripada sekalian dia makan pagi, siang, sore dirangkep jadi satu. Daripada siang makan lagi buang-buang waktu, enggak efisien. Ya itu dulu. Sore makan lagi. Dulu. Makanya sekalian, berarti satu tumpeng gitu Mas ya. Setengah. Oh, setengah. Malah setengah. Sisanya buat Mbak ya. Rame-rame. Seperempat. Sok prihatin gitu. Ya, oke. Okay. Orang prihatin. Orang prihatin, tapi prihatin itu bagus, tapi jangan memprihatinkan. Betul. Ya kan? Oke, kita Mas Panji, Mas Soleh, Mas Nur Soleh. Nur itu cahaya, Soleh itu anak yang berbakti sama orang tua. Cahaya ternyata kebaikan. Tebuireng 5 tahun, Mas. Tebuireng 5 tahun. Kenapa kamu ngaji? Jual peci sama minyak wangi. Ya, oke, Mas. Panji itu benar, Panuntun Jiwo. Ini kapan didirikan Panji? 10 Maret 2015 sesuai dengan ulang tahun saya. Wih, promosi. Pendirinya ya. Ulang tahun sisan. Nanti ulang tahunnya dibarengin. Saya Oktober. Nunut. Kamu tuh nunutan. Iya. Oke. Ini bisa dijelaskan Panuntun Jiwo itu apa sih? Kegiatannya apa? Panji itu bagi kita sebenarnya itu sebuah sekolah. Jadi kan Panji itu sebuah sekolah, wadah silaturahim antar sesama, berarti belajar bareng kita dari spiritual, supranatural, dan individu. Apa? Dari apa? Spiritual, supranatural, dan individu. Sanad keguruan harus jelas di situ, karena di sini visi kita juga mencerdaskan. Jadi mencerdaskan spiritual di sini dari berbagai macam praktisi bisa kan gitu. Jadi kegunaan Panji juga nanti bisa disampaikan sama Mbak Nisa juga. Kalau Mas Nur Soleh pembina. Insya Allah pembina. Sekaligus pendiri. Pendiri. Kan pas dipakai ulang tahun. Biar mudah diingat. Mudah diingat. Kalau Mbak Nisa sekretaris. Iya. Berarti bisa ngetik ya. Nulis. Nulis. Nulis sekretaris. Nah, ketuanya kalau ketuanya? Ketuanya nanti. Ketuanya nanti. Iya, iya. Panji tadi apa? Religius. Spiritual. Supranatural. Dan indigo. Kalau spiritual itu menyangkut apa nih ya? Spiritual itu menyeluruh ketuhanan, bisa kan ketauhidan. Akidah. Oh, ada kajiannya di situ. Kejawen itu. Bisa, kejawen. Terus ada apa lagi? Supranatural. Indigo. Indigo itu punya kelebihan. Iya, kelebihan indra keenam. Seseorang dari lahir ya kalau indigo itu ya? Bisa lihat setan gitu ya. Bisa. Lihat makhluk gaib. Misalnya saya kan bukan indigo. Ya kan? Tapi saya bisa dibuka auranya, bisa nanti ya setan. Apa yang indra ke? Karena bisa. Saya tak pikir ini setan jebulnya, enggak taunya cuma perilakunya. Ada perbedaannya dulu nih. Gimana? Nah, ini
ini kan nanti kan ada segmen kedua katanya ini kan. Nanti penasaran. Pembinanya yang kupas tuntas nggak bisa. Tapi kegiatan Panji sendiri itu apa? Apa aja? Pasti silaturahim dulu, belajar bareng, kita musyawarahkan dari dunia mengaji, spiritual dan itu tadi lah. Malam Sabtu kita kumpul dari berbagai macam sumber. Malam Sabtu berarti ya. Sabtu malam ya. Di mana Mas kumpulnya? Di Basecamp Panji. Di Basecamp Panji daerah mana? Ngalian. Gondorio. Oh, Ngalian. Gondorio. Oh, pas. Perumahan Manson. Wisata situ ya, Gondorio. Iya, dekat. Iya, iya. Jadi kumpul, yang kumpul berapa setiap minggu itu? Bisa semua anggota? Belum enggak, ini kan seluruh, ada yang dari Banyuwangi juga. Ada yang luar kota. Luar kota. Ini keanggotaannya meliputi luar kota seluruh Indonesia. Iya, terbuka. Kalau Semarang sendiri anggotanya berapa? Sekitar 30. Yang dari 30-an. 30-an, ya. 30-an, oh banyak banget ya. Kegiatannya selain kegiatan sosial? Ada sosial, ada kerja bencana, insya Allah kita turun. Oh, kalau ada bencana atau apa tuh? Puasa, kalau nggak ada bencana, ya kita kan nggak harus nunggu pengajian. Misalnya kegiatan sosial, mengumpulkan buku untuk donasi. Mengumpulkan buku untuk donasi. Oh, itu sosial. Antaranya itu, oke. Visi dan misi Panji itu apa sih? Mencerdaskan. Mencerdaskan spiritual. Di bidang spiritual. Untuk misinya sendiri, jadi Mbak Nisa bisa diterangkan, monggo. Mbak sekretaris nih. Sekretaris itu malah yang pinter loh. Bukunya ada, bukunya kan ada. Sekretaris malah yang pinter loh. Gimana visi dan misi Panji ini? Kalau visi sendiri kita mencerdaskan di bidang spiritual. Karena dulunya kebanyakan orang yang datang ke kami itu banyak apa terkecoh di dunia spiritual. Banyak, mungkin contohnya mungkin semisal ada si A datang ke supranatural A, B, C, tapi malah tidak menemukan apa yang dia cari, tapi malah justru semakin tersesat dan semakin habis banyak gitu. Oh, banyak itu. Contohnya seperti itu. Nah, makanya kalau keuntungan terus misinya? Misinya sendiri kita menjalin silaturahmi, terus kita sebagai wadah untuk mengasah kemampuan tadi. Dia dari bidang supranatural, spiritual, dan indigo, terutama wadah bagaimana sih orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus, kelebihan, terkadang kan bingung. Kalau tidak diarahkan, nanti malah semakin berbahaya. Gitu. Betul. Keuntungannya menjadi anggota Panji? Keuntungannya banyak sekali. Yang pertama, saya bisa bertemu orang tua, seperti Kang Saleh. Bisa ketemu guru, ketemu saudara dari berbagai kota, dari berbagai, kita saling sharing, bertukar pengalaman, cerita, itu dan lain-lain. Itu secara fisik, kalau secara keilmuan, secara kejiwaan apa? Menambah kedekatan sama Tuhan. Oh, sama Sang Pencipta. Iya. Kalau sejarah berdirinya itu awalnya gimana sih, Mas? Sejarah berdirinya... Ya, tadi. 2012 ya, 2012 itu kita... sebenarnya saling kopi ini, ngaji. Oh. Sambil ngopi. Dadak datang. Itu kopinya saset apa? Kopi lelet. Takut kopi lelet. Dia kan nanya kan biasa ada kesamaan. Iya. Kopi ono cemilan yang lusa. Lelet itu apa lelet itu? Kopi lasem. Kopi lelet. Yang berarti lelet di rokok. Sing asli itu lho. Oh asli, jadi masih bentuk butiran. Bukan. Itu kasih gula dong. Elah malah ngomong. Kita ngomongin tentang ini si berdirinya tadi ya. 2012 dari anak-anak datang. Sebenarnya datang enggak, kita enggak mau komunitas dulu kan. Komunitas dulu kita sering ngaji, tafsir, manaqib itu ngaji dulu. Terus teman-teman datang banyak dari tetangga, dari saudara, ada yang mengeluhkan penyakit itu berdirinya kan gitu. Satu dua kok kayak gini ya. Nah, akhirnya teman-teman ini semua pengen mendirikan komunitas Panji. Gitu. Sebenarnya berdirinya awal juga sekedar ngopi bareng kita. Oh ya, dari ngopi itu timbul ide kreatif. Ya, filosofi kopi kan? Iya, filosofi kopi ya. Kalau indigo itu sendiri apa indigo? Indigo nanti kan segmen kedua. Sama zaman sekarang, Bu. Pertanyaannya udah habis. Ya. Oh, tadi dari berawal dari ngopi, terus
dari ngopi datang 1, 2, 4, 5 lah banyak kan minta pertolongan kepada kita. Mulai dari rupiah. Rupiah. Kalau rupiah kayak Mas jadi bisa dilihat enggak? Katanya orang kalau dari rupiah itu karena misalnya ini ada dan yang gondeli melinting-melinting gitu. Iya. Kalau rupiah itu gimana sih Mas? Saya gimana Mas dilihat saya ada apanya, Mas? Kalau saya bisa dibuktikan iki. Iya, monggo. Nek perlu dikelihatan. Enggak apa dilihat ada apa monggo. Dilihat ki. Aku tak minggir sik we. Dilihat coba Mas. Ben dhewe ada. Kayak ada apa sih saya Mas? Ada setan. Tidak ada apa-apanya. Enggak ada sih. Kalau ini Mas? Sama tidak ada apa-apanya, tapi cincinnya bagus. Cincinnya bagus, Mas. Enggak tenan lo, mah di zoom ya. Cincinnya ini kemarin di tawar 5 juta enggak dikasih sama jarinya. Iya ya, terus kalau mau jadi anggota Panji sebenarnya mudah. Siap. Gimana? Sosialnya judi. Kita kan mau Panji itu harus sosialnya dulu. Kita dia datang ke base camp 2 kali 3 kali. Kita lihat sosialnya kok bagus. Oke, oh, dilihat dulu, bukan pakai ijazah atau apa. Ijazah SMA gitu atau apa. Lebih bagus. Interaksi dengan pengalaman teman gimana dulu, ya kan? Iya. Datang ini ikut nyumbang saran atau malah datang malah bawa masalah. Enggak boleh kalau kebanyakan bawa masalah, malah membebani. Lu kebanyakan kalau Mas ini menyelesaikan masalah ya. Tanpa masalah bukan pegadian lo kita. Oh iya, bukan. Maksudnya datang orang bermasalah gitu tuh. Usaha banyak itu teman-teman yang punya masalah itu. Iya, beda itu, sama ya. Kamu tuh berarti kan. Aku tuane ya. Ya ya, oke okay. Itu indigo di indigo nanti ya, tapi nanti. Yang jelas tadi keanggotaannya bebas datang tiap Sabtu kumpul malam Sabtu. Jumat malam. Jumat malam. Nah, nanti situ akan dilihat berapa kali datang. Ini dilihat ini agung kalau datang makannya kok banyak enggak punya mesin yang lain enggak banyak. Bisa dinilai juga dari situ Mas ya. Terus ya, Mas, ini juga nanya nih. Ini juga nanya. Tapi kita break dulu. Nanti nanyanya pas komersial. Asik ya kayaknya, asik ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Tetap di Oatmeal, Cheese.